Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Oke, Amanda, apa kabar Amanda? Udah lama gak ketemu Amanda nih. Masih tetap cantik seperti dulu. Terima kasih. Ya. Oh, seperti dulu dulu. Iya. Amanda ada jerawatnya? Iya nih. Kenapa? Lagi kangen ya? Gitu ya. Biasanya orang kalau jerawat satu di kanan kangen. Kangen kalau di kiri. Kalau di kiri itu biasanya lagi jatuh cinta. Kalau di atas? Kalau di atas tuh biasanya lagi kepikiran sama kekasih. Kalau di dagu? Nah, kalau empat-empatnya semua ke dokter deh mendingan. Kan berarti. Amanda lagi ada project baru nih, dengar-dengar katanya ikut sinetron komedi ya tuh. Iya. Jadi mau ada mulai project sitkom, sitkom baru gitu tentang kayak kehidupan di kafe gitulah cerita. Jadi aku jadi anak yang ibu kafenya yang punya kafe. Yang punya kafe. Tayang di TV? Sitkom iya di TV. Oh, kirain di radio ya. Bukan. Radio mau nggak ada gambarnya. Ceritanya tentang kafe gitu. Iya. Kamu jadi pemilik kafenya. Anaknya. Anaknya. Anaknya yang punya kafe. Anak yang punya kafe. Udah mulai ditayangkan? Belum. Masih persiapan. Baru besok banget baru mau mulai syuting pertama. Oh, kita doakan semoga booming ya. Amin. Biar banyak yang nonton. Amin. Tapi Amanda ini kan seorang presenter ya. Mm-hmm. Awalnya dari presenter. Mulai terjun ke dunia acting dari mulai kapan? Awalnya sebenarnya bukan presenting dulu sih, awalnya Miss Indonesia dulu kan. Oke. Okay. Miss Indonesia dulu 6 tahun yang lalu, terus baru masuk ke presenter. Terus mulai acting itu sebenarnya dari tahun 2013 waktu itu ada film tentang olahraga maraton waktu itu. Terus udah habis itu tetap fokus balik ke presenter karena kayak masih ngerasa enggak deh aku tuh pengen firm dulu sebagai presenter gitu baru untuk ke bidang yang lain gitu. Okay. Jadi sekarang di dunia acting kamu ya. Baru mulai. Presenternya ditinggalkan atau disewain? Enggak dong, dikontrakin. Oh, dikontrakin. Enggak, tetap. Presenter tetap yang utama. Presenter tetap. Jadi semuanya tetap ya, bagus lah. Tapi ada satu yang membuat Amanda itu sempat grogi katanya. Mm-hmm. Waktu syuting sama Ralin Syah. Oh iya, betul. Grogi atau nervous gitu katanya. Ya. Nervous banget karena apa ya, jadi kayak starstruck gitu loh. Karena ngelihat dia... Kayak ini orang cantik banget ya, pinter banget, cantik, terus apa ya kayak dalam tanda kutip flawless gitu kan, flawless, perfect gitu. Jadi kayak pas tahu-tahu main film bareng sama dia, satu scene pula cerita jadi sahabatnya Karalin. Jadi pas ketemu tuh kayak starstruck gimana gitu kan, yang liat, kagum. Jadi kayak aduh ini gitu idola ya. Gue nih gitu, kayak terus sekarang main bareng gitu. Di luar angkasa gitu ya. Star Trek. Itu Star Trek. Nah, terus kau pernah nggak punya apa kesempatan berakting sama idola terus sampai akhirnya kamu nervous banget? Itu buat ya, itu buat lu. Bapak presenter baru di sini, Pak. Nah, tuan jadi abis sini, dari Pak. Sini maksudnya ke lu tadi, El. Oh, gue itu. Ya, kok lu bisa baca pikiran gua sih? Ngeri loh. Bukan baca pikiran, baca prompter. Pernah nggak, El? Nih, gelap punya gua juga gelap, nggak ada. Dari tadi. Gimana aja ada. Udah. Bodo amat, ya. Yang penting tanda tangan pulang, udah. Iya, dulu ada dulu. Ya dulu sama tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau enggak salah. Ketemu Anjasmara. Sincep ya. Nah, kan enggak lama dia dari sinetron Cep itu, terus enggak lama syuting bareng tuh stripping. Nah kebetulan jadi adiknya. Nah pas satu frame itu grogi banget sih. Tapi sekarang jadi teman sih, kita suka ketemu, suka komen-komen segala macam kayak gitu. Asik. Emang kadang-kadang gitu kita kalau acting dengan idola kita tuh grogi gitu. Ya gak apa-apa kalau grogi mah Thomas aja gak apa-apa. Georgie. Ya maaf jeng, jangan begitu jeng. Namanya juga manusia. Iya maaf. Sama kayak gue waktu itu acting sama Deddy Mizwar. Oh. Siapa? Gua. Yang nanya siapa? Gua ngasih tahu lo. Oh, ngasih tahu gua. Gua ya? Idola banget sama beliau gitu. Sama Deddy Mizwar. Sama Deddy Mizwar. Sama gua juga. Actingnya gua, waduh, mana teksnya panjang. Ngomong sama dia tuh, terus udah gitu ekspresinya harus ada yang marah dan nangis. Wah, luar biasa lah waktu itu. Enggak, akhirnya dilakuin enggak actingnya? Dilakuin. Tapi bisa. Bisa, dan Deddy Mizwar langsung nangis. Oh, tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Luar biasa. Tuh.
ikutan kan tepuk tangan? Iya. Karena bagus gampang banget ya, tuh. Pancing tepuk tangan. Iya, langsung jadi Miss World percaya masa langsung abis itu barulah di waktu yang di kiamat sudah dekat itu ya. Itu sebelumnya. Oh. Jadi sebenernya begitu gue lihat acting gue oke langsung oke Andre besok kita main iya. Kiamat sudah dekat. Gue jadi pemeran utama gitu. Di Mansur di Gokilun itu ya. Masih inget aja lo? Iya, gue inget tuh Mansur the Gokilun. Iya, itu. Terus Boy dan Lemon ya kan? Iya, Boy dan Lemon. Iya, iya, iya. Dari situ gue langsung dipercaya Deddy Mizwar main. Kiamat sudah dekat. Dipercaya sama Deddy Mizwar? Iya. Lu-nya percaya sama Deddy Mizwar? Percaya dong, percaya. Luar biasa kan? Luar biasa. Eh, siapa tuh? Sarwenda. Halo. Berjumpa kembali dengan saya Sarkiem. Oke, tepuk tangan buat Sarwenda dong. Ya. Yeah. Terima kasih. Oke, selamat buat Sarwenda. Kamu sukses bikin fashion show pertama fashion kamu show di Indonesia. Fashion show. Ya, fashion show week. Ya. Gimana perasaan kamu? Ada yang salah dengan muka saya? Enggak, cuman fashion show. Oh iya, maaf saya orang Sunda enggak bisa ngomong F. Bisa. Oh. Itu bisa. Ya kalau si kalau satu kali bisa. Kalau berurutan enggak bisa. F. Ya, ulang lagi ya. Oke. Selamat ya kamu bikin fashion show. Pertama kamu di Indonesia Fashion Show Week. Nah. Bagaimana perasaan saya? Perasaan Sarwenda. Perasaan Sarwenda maksudnya. Aduh. Perasaan aku sih yang pasti seneng banget, deg-degan tapi happy karena kan posisinya brand aku itu SWRT itu baju ibu dan anak. Jadi sebelum itu sempat deg-degan karena kan kalau orang dewasa masih bisa di briefing kalau jalannya gimana, kalau anak kecil gimana gitu. Jadi akhirnya ada yang minta gendong, ada yang es krim. Ada yang bisa jalan sendiri gitu, udah bisa gaya, jadi ya happy. Tapi sangat harus ulet ya dalam apa namanya mengatur mereka ya. Ya selain ulet, keket juga. Ulet keket dong. Ya. Itu rancangan busananya katanya disiapkan dalam waktu yang singkat, padat, merayap. Jalanan dong. kira-kira itu cuma sebulanan gitu, jadi pada saat suami aku bilang gitu, Bensu bilang, yang kamu ikut fashion show itu pada saat akhir Desember dan kepotong sama liburan. Jadi Januari balik baru aku siapin semuanya gitu. Dan Februari awal kan kemarin udah fashion show, jadi ya lumayan cepet, cuman lumayan stres sih sebenarnya. Karena kan ngedesain 15 set baju itu gak gampang gitu, jadi lumayan stres tapi setelah fashion show-nya lumayan lega lah, lumayan happy lah dengan hasilnya. Tapi anak kamu Karwidin ikut catwalk. Siapa Karwidin? Ada tulisannya. Talia. 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 Jauh banget Karwidin Talia. Itu mah MC-nya Karwidin. Ya kali aja bener nyangkut gitu. Bener katanya yang ikut catwalk juga. Jadi Talia itu karena banyak anak-anak kan, jadi dia di backstage main-main terus. Dan akhirnya pada saat jam tidur dia gak tidur. Jadi pada saat di backstage udah mau keluar dia begini. Udah ngantuk banget. Sedangkan tema aku fashion show itu Play with Talia. Gak mungkin gak dibawa Talianya gitu. Ini emang fashion show pertama dan aku persembahkan buat anak aku gitu. Jadi akhirnya dia udah ngantuk banget di belakang. Dia udah mau tidur, ya udah akhirnya aku gendong. Dia udah tidur gendong gitu. Udah mulai tidur, pas aku maju, dikasih bunga, dia langsung kaget. Dan akhirnya dia gak jadi tidur lagi gitu. Jadi dia kayak excited, cuman karena aku takutnya dia baru bangun, jadi aku gak berani kasih dia jalan gitu. Akhirnya aku gendong dengan dia yang mungkin bangun ngeliat orang banyak gitu. Tapi kita mendapatkan ilmu ketika anak kecil ngantuk, kasih bunga ya. Bisa jadi. Kalau orang dewasa kan kalau ngantuk bawa nyupir atau apa kan minum dulu terang ting-teng dulu tuh. Baru bisa. Kalau anak kecil bunga ya. Iya, dikasih bunga dia melek. Ya.
itu dalam apa dia kaget dikasih oh gitu langsung bangun mungkin atau dia gimana? Kaget dan happy kenapa nih dikasih bunga gitu jadi mungkin dia excited juga gitu dan akhirnya dia nggak tidur di depan yang kayak happy jadi, bingung gitu tipsnya dikasih bunga dikasih bunga selain tar trang ting teng sama warkimo biasanya kalau iya. Anak kecil rewel, ngantuk, biasanya kan suka dikasih es comelo gitu ya, biasanya. Tapi ini pakai bunga luar biasa, tepuk tangan buat Sarwenda ya. About Samuel dan Amanda nih, tertarik gak di bidang fashion, bisnis fashion? Apalagi lagi musim nih, Samuel artis. Nih, istrinya kan kelihatannya suka banget fashion. Iya kalau istri ya silahkan, tapi kalau saya untuk bisnis fashion, sempat kepikiran sih, cuman mungkin kemarin sempat belajar sama temen, kebetulan dia megang apa produk brand yang cukup terkenal, sempat dibikinin dulu RAB-nya awal segala macem, cuman nggak tahu untuk berani start itu masih belum ada berani sih. Ya, belum ada karena membutuhkan effort yang lebih. Iya, gitu. Dan kita harus tahu betul dulu, jangan nanti asal-asalan ikut, tahu-tahu akhirnya. Iya betul. Karena orang modal, bisnis itu harus belajar. Yang penting betul. Ya modal harus BEP dulu, jangan sampai modal terus kita nambah lagi benar, yang ada kitanya bangkrut nggak dapat apa-apa. Oh iya. Gitu. Pokoknya harus belajar dulu lah. Harus tahu passion show itu kata awalnya dari mana. Iya. Oh, gitu? Iya. Passion show itu awalnya dari pas-pasin. Pas-pasin. Jadi pas-pasin dulu kalau nggak pas nggak enak kan. Akhirnya jadilah fashion show. Show itu kan pertunjukan. Pertunjukan. Gitu. Pertunjukan itu adalah show. Iya. Iya. Luar biasa. Kalau Amanda? Kalau aku kalau ke fashion emang suka sih. Maksudnya lebih suka fashion aja. Tapi kalau untuk masukin fashion aku sehari-hari untuk masih ke bisnis, sampai sekarang sih belum kepikiran. Cuman kan karena mama maksudnya lumayan sering bolak-balik Jepang karena syuting kan. Jadi yang agak di bisnisin adalah orang-orang kan suka banyak tuh nitipkan, nitip sepatu dong, nitip apa dong gitu-gitu. Oh, ya bisnisin dong. Gitunya aja paling. Iya. Kayak gitunya aja paling sih. Ya, tapi kalau buat bisnis yang beneran kayak bikin apa clothing line atau apa sih belum. Mungkin bisa belajar sama Sarwenda. Iya nanti. Ya, boleh bahas. Boleh. Boleh. Oke, luar biasa. Mana kabar? Topi baret keren tuh. Baret mana, Andre? Ini apa? Ini buat mandi kan tuh? Enggak, iya emang buat mandi. Ini cuman iya. Ini saya tuh tadi tuh mau Valentinan. Valentinan. Iya. Terus kenapa? Waduh, ini cewek saya langsung menolak saya. Kacau. Ya pasti nolak lah pakai shower cap begitu. Bukan, Le, katanya rambut saya bau. Keramas dulu dong. Udah. Gimana enggak bau? Mama keramas pakai oli ya bau lah. Oh, kamu tahu, Le? Lo tahu orang di kamar mandi saya mandinya. Iya kan saya tuh pengen gaya gitulah ya kayak Samuel gitu kan culimis gitu kan. Kelimis. Ya. Itu pengen kayak gitu. Makanya saya coba-cobalah pakai oli rem. Sama aja oli juga. Ya itu makanya. Coba dibuka itu shower dan capnya. Shower cap. Shower. Tapi kayak tikus got, Le. Janganlah. Itu pakai. Bukan. Tuh, kamu aja ketawa, Andre. Buka dong. Itu cewek saya sampai terbahak-bahak. Mamang itu klimis pasti pakai pancok ya? Bukan. Pakai apa? Oli rem. Yang bener tuh, Mang, kalau buat rambut masa pakai oli rem, mikir aja. Itu biar wet look lah. Kelihatannya basah gitu kayaknya tuh. Makanya saya cobain pakai itu. Ternyata banyak yang bau. Iya, oli rem bau lah. Mana tanya Samuel dong. Yeah. Samuel yang tahu kalau soal. Oh, mau tahu nih. Iya, biar saya kamu lah minimal. Mel, kasih tahu, Mel. Nih. Tadi udah dikasih tahu, ini baru kasih tahu nih. Iya, kasih tahu. Nah, yang saya pakai itu namanya pomade. Oh, pomade. Pomade. Tulisannya pomade. Pomade. Oh, iya. Anak-anak zaman sekarang sering make tuh. Iya. Emang nah, tapi sebenarnya tren pomade itu sudah dari zaman dulu kurang lebih sekitar tahun 50-an. 50? Heeh. Waduh.
zamannya Elvis. Nah, Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Ya, itu mang. Nah, benar, tapi bedanya pomade dulu sama pomade sekarang itu, kalau pomade sekarang itu lebih praktis dan gampang untuk dibersihinnya dari rambut dan lebih lebih modern dan juga variatif dan ya itu mudah dibersihin dari rambut. Kayak lu pakai nih, pakai pomade nih. Jadi kalau udah kena air, shampoo udah ilang. Keringin, hilang, udah tidur jadi rambut enggak kaku. Gitu. Iya, bagus kalau begitu dong. Mm-hmm. Ada yang bawa enggak contohnya? Nah, ini nih. Tunggu. Kalau yang saya pakai sekarang ini namanya Styling Pomade Supreme Grease Gatsby. Dari Gatsby. Gatsby. Iya. Wah, keren. Itu ribet banget enggak sih? Enggak ribet sih, tinggal kita tahu kan volume rambut kita tuh sebanyak apa, kita tinggal ambil secukupnya, olesin tangan. Kalau saya gini, saya olesin tangan, terus rambut agak sedikit basah sedikit. Kenain rambut, sedikit, terus di hairstylist aja mau model gimana. Biasanya kalau saya tuh gak pakai sisir, pakai jari. Jadi tinggal diginin, tarik ke belakang, set, tarik kanan kiri, set. Nah udah gitu, Gatsby Styling Pomade ini. Selain gampang dibersihin, pas kita pakai itu jadi harum dan segar. Nah, tuh. Wangi banget rambutnya. Iya benar-benar. Jadi nggak bau lagi. Iya, nah, kalau biasanya produk ini cocok nih buat pomedik seperti saya. Emang pomedik tuh apaan sih? Pomedik itu jadi kayak orang-orang yang selalu pakai pomade. Nah, untuk style rambut mereka. Tapi kalau mereka lagi nggak pakai pomade, biasanya mereka tuh akan kayak kehilangan jati diri. Gitu. Jadi disebutnya orang yang sering pakai pomade adalah pomedik. Pomedik. Wah, kalau saya pakai itu berarti saya jadi pomedik. Nah, kebetulan ini kan contoh pertama yang saya pakai itu adalah Styling Pomade Supreme Grease. Nah, ini ada satu lagi. Nah, satu lagi itu adalah Styling Pomade Supreme Hold. Nah, ini untuk kegunaannya itu. Lebih kelihatan bervolume, tetap rapi, dan tahan lama. Wah, gitu. Kalau yang Supreme Grease itu kurang lebih kayak saya, kelihatan klimis kayak gitu. Iya. Iya, nggak kelihatan kayak. Ini mau nyoba yang mana nih? Saya mah yang gratis aja lah. Yang gratis yang nggak ada. Gratis nggak ada. Beli kan, dia kan nawarin mau yang mana, saya yang gratis aja. Berarti ini, semuanya kalau mau styling rambut kayak gimana aja, tinggal pakai Gatsby pomade ini. Iya. Sekarang tergantung mau kelihatan klimis atau yang bervolume lain-lain. Ini kalau saya wig gini bisa nggak kelihatan klimis itu? Ya nggak bisa lah kan. Pantesan saya nggak jadi bintang iklan ya pakai wig ya. Itu cocoknya kalau pakai wig pakai cat duko. Damang tuh mendingan pakai itu aja mang. Iya. Biar keren kayak semua. Nih mau cobain dua-duanya? Ya cobain dua-duanya. Mudah-mudahan aja. Pengennya gratis cocok. Beli dong. Tester dulu leh. Tuh. Pakai tester gitu. Segala kalau nggak sendiri ini masih sudah teruji. Saya juga waktu awal pakai pomade juga tester dulu dari tester dulu. Iya karena kan kita nggak tahu karakter rambut kita. Ini kan ada beberapa nih. Ambil aja sambil belajar di YouTube. Karakter rambut saya mah baik-baik. Ya sih nggak kelihatan. Dia mah nurut lah mau diapain juga. Ya mudah-mudahan lah ini cocok banget nih sama saya. Gatsby Styling Pomade. Nah, like. Itu udah cocok gitu. Cocok banget. Tapi karakter rambut mamang kan kurang ibadah, jadi harus benar-benar ngujinya. Iya, betul. Oke, saya tuh pakai yang kalau saya pakai yang biru tuh. Yang biru? Yang ini nih. Tuh lihat rambut saya. Pakai yang biru. Makanya jas saya biru cocok karena pada satu. Pakai biru. Oh, saya sesuaikan sama jas biasanya. Dah sudah mandi. Ya. Udah mandi tuh bawa untung, makasih bilang sama semuanya. Terima kasih banget, Le. Kalau gak ada kamu saya gak gaya ini. Terima kasih ya. Bayar nanti lo. Kalau lain kali beli, jangan minta gratis. Oh siap nanti. Re, bayarin, Le. Saya lagi yang bayarin, ntar saya yang bayar lah. Oke. Okay. Iya. Udah mandi dulu, no, bawa lalai. Oke, okay, terima kasih, everyone. Kalian pasti mau melihat seperti apa mamang selanjutnya. Kemana ya? Di sini aja.